Hai, hari ini saya sedang ada di Jatiluhur Valley and Resort. Nah, alhamdulillah nih, Galeri Piding di booking untuk mendokumentasikan kegiatan di Jatiluhur Valley Resort ini. Nah, buat kalian nih yang penasaran bagaimana aktivitas saya hari ini, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, don't skip guys. Check it out. Nah, sekarang saya sedang ada di depan gerbang Jatiluhur Valley and Resort. Oke, kita mulai untuk gerbangnya. Let's go. Alhamdulillah, ini venue yang akan dijadikan tempat fun game buat acara nanti. Buat kalian nih yang masih penasaran acaranya bagaimana, jangan skip ya ke video ini. Yuk, check it out. Di tempat ini, di belakangnya itu view-nya keren banget, asli. Ini di belakang saya ada bendungan Jatiluhur. Gila, mantap gak? Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Keren kan? Nah, buat kalian yang ingin liburan ataupun ya main-main lah di Jatiluhur, untuk penginapannya kalian bisa menginap di Jatiluhur Valley and Resort. Oke? Pastikan ingat Jatiluhur Valley and Resort. Oke, kita tugas lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara dari BRI-nya sudah selesai. Next, kita lanjut ke acara selanjutnya. Let's go. Oke guys, kita harus pindah kamar karena ini jamnya apa namanya udah habis. Kita pindah ke kamar lain. Let's go guys. Let's go guys. Aduh, dengan beberapa kamar. Cobain, semoga ini bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys, kamarnya ini. Coba kita lihat. Wow, silahkan. Oh, udah ya. Amin. Alhamdulillah, rasa syukur. Di sini tempatnya kamar yang kedua, tapi ini bukan kamar, kayak villa. Udah ada TV apa depan living room. Terus ini semacam dapur lah, dapur mini. Lanjut, ini ada, udah ada kulkas. Terus kulkasnya ada isi kah? Gak ada anjay, tapi enak juga ya. Dan di sini udah ada kamar 4. Dua kamar. Dua. Yang ini. Ini. Cocok. Oke. Okay. Kita istirahat, guys.
Halo guys, kita lapar nih. Pesan. Lapar. Capek banget. Baru bangun tidur. Kita makan dulu guys. Oke. Nih guys, kita memastikan sebelah janda yang ada di Purwakarta. Barangkali buat kalian nih yang mau beli seblak, seblak janda nih ternama nih. Oke guys, mantap loh bu. Halo bu, halo bu. Aduh, ibu makasih bu. Oke guys, kita baru aja jajan nih yang tadi pertama kita makan. Kita beli ini seblak, nanti kita review gimana rasanya, karena tadi ibunya pengen di review sama ini dipromosikan. Jangan lupa editor masukkan. Oke, kita makan dulu guys, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, kita mau review seblak janda yang tadi kita beli. Oke. Seperti ini bentukannya. Ya, seperti makanan seblak dagang di pinggir jalan seperti biasanya. Tidak premium atau apa, yang salah juga. Kita mau ya makan dagangan sampingnya juga salah. Penting ya. Enak. Beda enggak sama seblak yang kemarin? 12 lah. Bebas. Sebab kemarin ini teh pakai cikur tuh sih. Oke guys, sambil makan kita mau sedikit cerita. Sebenarnya dapat job di sini tuh emang udah rencananya tuh udah sebulan atau dua bulan belakang lah. Udah itu Oktober, Desember lah. Pokoknya itu udah ada plan dari Tegris ya, selaku suami dari Agus. Suami istri dari Agus. Yang punya WO Halalin. Nah, itu saya kerja juga di situ. Nah, kebetulan pokoknya mana tiba-tiba Teagris ngechat mau enggak ada job di Purwakarta. Siapa yang enggak mau jalan-jalan gitu kan ya. Enggak tahu nih dikasih fasilitas kayak gini, lumayan bagus. Tempatnya resort. Ya dikasih fasilitas lah, tempatnya enakun. Ya itu pokoknya mas, sebelum itu kan gak kebayang enaknya kayak gimana. Itu 2 bulan kemarin, berarti udah lupa lah WA juga ke riset. Jadi gak tahu ada job di Purwakarta. Baru aja seminggu kemarin tiba-tiba di chat lagi. Bukan minggu kemarin, 3 hari kebelakang lah. 3 hari kebelakang. Atau abikir ngomongnya anggar kecepak-keceplok. Dan baru pertama kali nih saya menginjakan kaki ke Purwakarta, dan sekali menginjaknya itu kita bisa lihat bendungan Jatiluhur. View-nya keren, pokoknya Purwakarta tuh mantap bendungannya, keren. Gini tuh aja ya, next lah, nanti kita cerita lagi. Saya mau habisin seblaknya dulu. Di malam ini kita melanjutkan kegiatan dari BRI Family Gathering. Nah, untuk kegiatan malam ini yaitu kalau nggak salah apa? Galadina. Oke, buat kalian yang penasaran jangan skip video ini. Let's go. Nah, sekarang saya sedang ada di ballroom Jatiluhur Valley and Resort. Nah, di sini akan ada acara family gathering BRI. Buat kalian yang penasaran bagaimana acaranya, jangan skip guys. Thank you.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara hari ini telah selesai. Lumayan capek, tapi ya gimana lagi. This is Joe. Mungkin cukup sekian video kali ini. Thanks for watching, I hope you like. Don't forget like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.